Sore teman-teman. Kali ini aku ingin mereview Indomie. Nih Indomie dengan rasa baru tuh lah. Nih mie Getty rasa bolognese. Penasaran kemarin pernah lihat di postingan temen soal mie ini nih. Kemarin pergi ke supermarket lihat mie ini ya, aku coba ambil aja. Siapa tahu memang seperti yang dikatakan ya teman-teman. Oke, aku buka dulu kemasannya ya. Aku sudah buka kemasannya. Udah aku keluarin apa-apa aja. Kita buka basketnya. Di sini ada apa nih? Buat kita. Bawang gorengnya kali ya. Sebagai pelengkap. Ini minyaknya. Ini hampir sama sih dengan mie apa itu ya? Yang pedis-pedis tuh. Yang kayak punya mie sedap, punya pedis-pedis tuh. Ini sambelnya. Itu sambel. Bumbu garam-garamnya lah sama cabenya. Oke. Ini hampir sama kayaknya dengan mie yang biasa anakku makan. Mie Indomie sedap, mie goreng sedap. Yang itu tuh yang pedis, yang iklannya orang Korea itu tuh, apa lagi lupa namanya. Oke. Tuh sambil menunggu airnya mendidih. Ini sambil menunggu air mendidih. Oke. Nah, itu sudah ada gelembung-gelembungnya. Aku masaknya di kompor biasa ya. Kompor minyak tanah andalan. Ini dia. Masukin ya. Kayaknya hampir sama sih. Ini udah aku buka semua isinya ya. Bumbu-bumbunya udah aku taruh di satu piring semua. Sambil menunggu mie-nya mateng. Oh iya ya, aku tadi bilang kan ini hampir sama dengan yang aku buka tadi, hampir sama yang ini Indomie. Mie Getty rasa bolognese. Hampir sama dengan ini, perasaan kayak kalau lihat sih. Hampir sama dengan mie sedap. Selection. Wah, ini hampir sama dengan yang ini, Korean spicy. Bumbunya juga aku lihat ya kayak gini juga sih. Hampir sama. Itu apa? Ini mie-nya sambil nunggu mateng. Bisa dimakan dah. Cinta mie yang pedis-pedis nih. Boleh nyoba ya. Oke. Kalau aku sih kalau makan mie nggak suka mie-nya tuh terlalu mateng. Ya paling cuman berapa menit udah diangkat. Udah ya. Mie-nya udah aku angkat, udah aku tirisin. Sekarang tinggal dimasukin ke piring aja lagi. Oke. Fokus sama mie-nya aja ya. Jangan sama keranjangnya yang bolong-bolong. Oke. Oke. Kita aduk-aduk. Jadi ya ini kakak Dani makanya udah siap-siap aja ini. Siap-siap mau makan. Ini minyaknya, tapi nggak boleh turun.
Bolognese pernah dengar kalau kayak bikin mie spaghetti itu bumbu-bumbunya itu tuh. Ah, itu kayak gitu kayaknya. Kalau ini gimana ya? Sama aja sih, sama kayak mie biasa. Kita lihat dia pedis apa enggak, sama dengan yang mie yang satu, kayak mie sedap spicy chicken. Oh, ini kayaknya sih enggak terlalu pedis. Kalau mie spicy itu kan ya udah tercampur rata. Sekarang aku coba duluan, baru anakku yang coba ya. Bismillah. Aku coba dulu. Bismillah. Ya, suka sama kita ya. Biasa aja. Enggak ada spesial-spesialnya sih. Tapi lumayan lah iya. Buat variasi-variasi makanan. Oke, nih buat adik Kayla makan ya. Oke. Ini enak kah? Enak. Kayla makan Indomie. Ma Indomie. Ini enak kah? Migeti bolognese. Selamat makan Kayla, dihabisin ya. Oke. Selamat makan. Ibu. Kayla mau makan. Makan mie Indomie bolognese. Yang barusan tadi kita review ya. Selamat makan. Terima kasih udah ikutin.